Shalom God Lovers, hari ini percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang memperbaharui setiap kita. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh, kami heran sebab Engkau Allah yang ajaib. Allah yang mempesonaku.
terima kasih Yesus, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Shalom God lovers, apa kabar? Cukup lama kita tidak berjumpa, dan saya percaya oleh anugerahnya, kasih karunia Tuhan akan memelihara kita secara luar biasa, terpelihara sempurna oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan selama 3 hari berturut-turut ini, kita akan bersama-sama belajar tentang ketaatan. Satu tema yang mungkin kita sudah sering dengar, tapi tentu perlu untuk diingatkan dan semakin ditambahkan, karena kita akan belajar bagaimana contoh yang paling luar biasa tentang ketaatan tentunya adalah teladan hebat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab dengan jelas menjelaskan bagaimana dia telah menjadi taat ya kepada perintah Sang Bapa dengan rela mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya, dan dia menegakkan kerajaannya kembali ditegakkan di planet bumi ini. Puji nama Tuhan. Karena ketaatannya, Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tidak punya agenda pribadi. Bahkan dia tidak punya agenda yang tersembunyi. Agendanya cuma satu, adalah makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Demikian dalam Yohanes 4 ayat 34 menjelaskannya, bahwa makananku, kata Kristus, ialah melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah ini suatu sikap ketaatannya luar biasa? Makanya Tuhan Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Yesus Kristus tidak pernah mengalami kegagalan karena punya ketaatan akan kehendak Bapa surgawi. Nah, demikian pula dia mengajarkan dalam firman Tuhan Matius pasal ke-7 ayat yang ke-24 dan seterusnya. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan: setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sebetulnya Matius pasal 7 ini merupakan ringkasan atau kesimpulan daripada pengajarannya di bukit. Mulai dari Matius pasal 5, Matius pasal 6, lalu Matius pasal 7 di ayat ini. Dan kalau kita boleh ringkas, titik utamanya tekankan di sini adalah bagaimana dia menekankan kita hidup di dalam ketaatan. Dan ada 2 kata penting yang terhubung dengan ketaatan lewat ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Yaitu pertama adalah ketaatan itu terdiri dari apa yang disebut dengan mendengarkan dulu. Ya, setelah mendengarkan lalu melakukan. 2 kata ini sangat penting sekali yang berhubungan dengan ketaatan. Kita membangun ketaatan karena didasari pertama harus kita mendengarkan firman Tuhan di dalam hidup setiap kita. Kita harus menyadari bahwa kita diberikan Tuhan 2 telinga dan hanya 1 mulut. Kenapa saudaraku? Karena kita harus lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Dan dengan mendengar tentunya bukan mendengar hal yang biasa. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 32, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran justru akan memerdekakannya. Kita lihat urutannya, tahu dulu baru merdeka.
berarti tidak tahu, ya jelas tidak merdeka. Tidak semua kebenaran bisa memerdekakan. Sebab hanya kebenaran yang kita ketahuilah yang bisa memerdekakan kita. Sebab itu cari tahu kebenaran dan dengarkanlah apa yang firman Tuhan katakan kepada setiap kita. Dan setelah kita mendengarkannya, maka kemudian Alkitab juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus melakukan firman Tuhan itu. Ini sebuah wujud bagaimana kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang menulis buku Maximize Manhood, Edwin Louis Cole. Dia mengatakan bahwa justru ketaatan satu ons itu jauh lebih dahsyat daripada doa satu ton. Ya, memang apa gunanya orang berdoa secara luar biasa tapi dalam kehidupannya pun tidak ada ketaatan dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita melihat dalam kenyataan sehari-hari, ada banyak orang suka memuji bahkan menyembah Tuhan. Itu satu hal yang sungguh luar biasa. Tetapi ketahuilah, penyembahan tanpa ketaatan pun menjadi sia-sia. Sebab kalau kita belajar ilmu teologi, ada satu prinsip yang disebut dengan the law of first mention. Ya, hukum pertama kali disebutkan. Kapan kata menyembah, worship pertama kali disebutkan? Justru dalam Kejadian 22 ayat yang kelima. Cerita tentang Abraham membawa Ishak, mempersembahkan Ishak sebagai korban di sana. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham tidak tunggu lama-lama. Dalam Kejadian 22, Abraham bersegera pergi ke Gunung Moria dan membawa anaknya untuk diapakan? Untuk supaya dipersembahkan. Dan ketika mendekati Gunung Moria, dia berkata kepada dua bujangnya, tetaplah kalian di sini, kami akan pergi ke gunung itu untuk sembahyang. Di situ menggunakan kata worship. Kita lihat, tanpa musik padahal, tanpa ada lagu-lagu, tapi kata worship di situ bahasa Ibrani-nya adalah saka. Artinya sujud bertelut, tanda penyerahan total kepada Tuhan. Kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa Abraham dikenan? Karena dia bersegera. Dia taat akan perintah Tuhan dengan bersegera. Betapa pentingnya kita membangun kehidupan pribadi maupun pujian, penyembahan, pelayanan apapun. Semuanya didasari dengan ketaatan. Demikian firman Tuhan dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau mau ingin hidup dalam ketaatan, maka terbiasalah pertama untuk mendengar. Mendengar kebenaran firman Tuhan. Ketika kita terbiasa mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan menutup pintu daripada mendengarkan gosip-gosip, mendengarkan hoax-hoax, hal-hal yang merupakan asumsi yang dibangun oleh manusia. Dan setelah langkah selanjutnya, setelah mendengarkan, tentunya melakukan. Dan ketika kita tiba dalam kondisi melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan disebut berbahagia. Oke, kita mulai dengan perjalanan ketaatan ini. Tetapkan untuk kita belajar tekun mendengarkan kebenaran dan oleh anugerahnya memohon untuk dapat memampukan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas setiap kami. Oleh anugerah-Mu seperti Kristus, mampukan kami belajar taat. Taat kepada kebenaran-Mu, mendengarkannya dengan seksama, dan anugerah-Mu memampukan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, ajar kami seperti Kristus yang datang tidak ada agenda pribadi, agenda dengan jelas, taat untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam nama Yesus, amin. God lovers. Mari, kalau Anda merasa terberkati dengan siaran ini, jangan lupa subscribe dan juga sampaikan, sharekan kepada saudara kita yang lain.